di seberang sana itu asap Krakatau. Dia lagi ngerokok atau lagi masak mungkin. Nggak pernah sekarang liburan. Loh, kita itu dulu nikah karena apa? Ya karena kita jodoh. Nah itu bukti pepatah, kalau udah jodoh pasti nggak akan kemana-mana. Neng omah wae, sungit damai. Patroli bersama Cap Coiron dan ini Pemando yo. Ditemani kapal 1008 patroli perairan tanggap bencana Amanusa 2018. Hah? Evakuasi korban tsunami atau gelombang tinggi sama kapal 1008, kita kapal 1013. Peralatan navigasi seperti ini. Oke, mau evakuasi korban bencana tsunami di wilayah perairan Teluk Lampung bersama saya Suparyanto dan ini Pak Andoyo. Kita sama-sama membantu untuk mengevakuasi masyarakat perairan yang terkena dampak tsunami Desember lalu. Kita menuju Pulau Condo. Kapal-kapal bro, Lampung indah kan bro? Ini bersama Pema saya, Pak Andoyo. Ini Cap, Cap Coiron dan ini Pema Andoyo. Airu tetap jaya, Airu tetap jaya. Kita semangat untuk membantu masyarakat yang terkena musibah. Pulau Condong. Pulau Condong. Kita mau evakuasi, kita mau survei, kita mau periksa bersama saya dan ini Cap Coiron dan ini Pemando. Kita mau patroli Condong dan Pulau Bule. Kita masih berputar-putar untuk evakuasi korban, mendata dan memberikan bantuan. Sedang digandeng dengan kapal 1013 karena kapal 2 ini sedang honeymoon. Honeymoon di Pulau Bule. Selesai memberikan bantuan dan akhirnya dua kapal patroli ini pacaran. Kapal patroli ini akhirnya pacaran.
awal aja gandengan. Masa kita pisahan? Itu asap Krakatau. Dia lagi ngerokok atau lagi masak mungkin. Asap awan yang kebiruan itu di ujung. Itu Krakatau. Mudah-mudahan dia tetap bersahabat, tetap bersatu, beriringan dengan masyarakat sekitar, dan jangan batuk-batuk lagi ataupun muntah. Kasihan, semua pada ngungsi kalau anak Krakatau batuk atau muntah, mungkin dia lagi sakit. Oke, tetaplah rakyat, tetaplah bersahabat demi kelangsungan hidup umat manusia. Terima kasih. Salam dari kami.